Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, wa mulka la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di Muzdalifah. Tadi dari Arafah kita melakukan perjalanan sekitar 15 menit dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Sekarang kita sudah tiba di sini. Kita mabit, kita bermalam di sini mungkin sekitar jam 12 malam. Nanti kita akan dibawa langsung ke terowongan Mina untuk melakukan jumratul aqabah insyaallah. Untuk para subscriber Banglian dan penonton Banglian, saya doakan ya semoga bisa menjalankan ibadah haji dan umroh ke tanah suci, semoga mendapatkan panggilan, semoga diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya sehingga nantinya bisa berangkat menuju ke tanah suci. Oke, mohon doa. Semoga kita jemaah haji seluruh yang ada di sini semoga diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menyelesaikan rangkaian ibadah haji tahun ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, mulka la syarika lak. Malam di Muzdalifah sekarang jam sudah menunjukkan jam 10 malam, kita masih menunggu ya, menunggu sampai jam 12 malam nanti baru kita berangkat menuju ke Mina untuk melakukan Jumratul Aqabah besok hari. Ini para calon jamaah haji seluruh dunia ya. Calon jamaah haji dari Lombok Tengah yang baru tiba pada malam hari ini, sekarang lagi mencari lokasi, mencari tempat yang untuk bermalam di Muzdalifah. Mohon maaf suara agak serak, suara agak batuk, jadi kurang, jadi sedikit kurang jelas ya. Thank you.
Okey. Sekarang kita persiapan mau balik ke Mina ya. Kita sudah siap-siap tu berangkat bersama rombongan kloter 4 Kota Mataram. Sekarang jam saya menunjukkan jam 12 malam waktu Saudi Arabia dan kita akan menuju Mina menggunakan bus yang sudah disediakan.